Si Panda, dia kan kebanyakan dengerin dari Deka lah, dari yang lain. Jadi saya waktu itu kan lagi di acaranya Karni Ilyas, ILC. Bicara tentang reklamasi. Nah tiba-tiba lagi saya di tengah acara itu dapat telepon dari istana. Tolong datang ke istana. Saya ke istana, ada Jokowi di dalam, ada JK, ada Pratikno, ada Sipram. Jokowi bilang, Mas Rizal, terima kasih atas bantuan Mas Rizal. Banyak manfaatnya gini-gini, tapi kita perlu reorganisasi. Ya, terima kasih Mas Rizal. Mas, ya, saya terima, gak ada masalah. Tapi saya mau tanya, hubungan kita berdua kan baik banget. Apa ini gara-gara Pak Yusuf Kalla? Wah, spaning langsung Yusuf Kalla dong. Enggak begini, begitu Rizal, begini. Ah, itu kan orangnya jahil juga gue tanya. Yang benar, nambah lagi dia. Akhirnya Pak Jokowi bilang, Pak Yusuf Kalla udah. Terus keluar. Begitu aku keluar, si Luhut mau masuk ke ruangan. Jal, tunggu dulu, gue pengen ngomong sama lu. Tunggu ya, di ruangan tunggu. Gue pengen ngomong. Masuk Luhut. Rupanya Luhut yang ditunjuk pengganti kita. Nah, apakah Luhut tahu sebelumnya? Gak tahu sebelumnya, gue gak tahu. Tapi habis dia ketemu Jokowi, dia datang ke ruangan itu, bilang sama Jal, gue gak enak banget. Kenapa? Ya gue yang ditunjuk gantiin lu. Gini. Gue gak acah, gak enak lah. Ya gak apa-apa, buat gue sih gak ada masalah. Kita ketawa-ketawa. Jadi gak benar gue minta waktu pada waktu itu kepada Jokowi buat ngomong 5 menit. Gue bukan nungguin dia, gue nungguin. Gue ingin denger ceritanya gitu. Gitu loh, Pak.